dengan family punya support. Kita adik-beradik kebetulan nurses. So saya punya knowledge pasal hospital, pasal kesihatan. So kita tak adalah terbantut sangat buat imun. So ada orang advice, okay Aisyah jangan risau gini-gini. Tapi mungkin pengalaman triplet kita tak ada. Ni dia punya nombor tiga ni. Selepas 6 tahun menunggu dan berusaha menjalani pelbagai rawatan, suami isteri di Taman Seri Austin di Johor Bahru bersyukur hasrat mereka untuk memiliki cahaya mata dimakbulkan Tuhan. Lebih manis, Muhammad Faiz Ismail, 33 tahun dan isterinya Nur Aisyah Zulkiffri, 30 tahun, bukan dikurniakan seorang anak. Bahkan tiga yang juga kembar berlainan jantina yang dilahirkan pada September tahun lalu. Kembar dua lelaki dan seorang perempuan itu yang dinamakan Muhammad Akif, Orkid Nur Adilia dan Muhammad Akid, dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah serta kini berusia 7 bulan. Kisah mereka menjadi perhatian pasangan yang berusaha mendapatkan cahaya mata selepas dimuat naik pakar perunding obstetrik dan ginekologi Dr. Toka Muhammad di akaun Instagram. Nur Aisyah berkata kembar itu adalah permata hati mereka yang hadir di saat dia dan suami hampir berputus asa selepas pelbagai rawatan kesuburan yang dijalani tidak membuahkan hasil, selain pernah mempertimbangkan mengambil anak angkat. Bercerita lanjut, Nur Aisyah berkata mereka mencuba kaedah persenyawaan in vitro atau IVF pada Januari tahun lalu ketika hampir berputus asa. Namun takdir ilahi menetapkan dia hamil pada Februari dan dimaklumkan mungkin mendapat kembar tiga. Kita dah try, 1 year pun tak okay. Second year tu rasa dah boleh try jumpa gynae dululah. Tak payahlah jam tu fertility. IVF ni bukan hanya untuk perempuan je kena bersedia. Lelaki pun dia kena, betul. Lelaki dan perempuan. Masa pasangan lah kena. Betul. Pasangan pun banyak main support. Sebenarnya IVF ni kalau tak ada pasangan pun tak jadi juga. Tapi bila kita on IVF pun, kita pun memang nak support lah. Even though dalam proses hamil, dalam hamil yang IVF pun memang kena bantulah. Tapi yang mungkin rezeki ada orang buat IVF, dia PJJ dengan husband kan. Jadi mungkin harap family pun ada dengan dia kan. Even though nak try dalam perjalanan IVF, kita duit lagi kan, financial, emosi, semua banyak main peranan lah. Sebab ada dapat advice daripada kawan-kawan yang buat IVF pun, jangan stress-stress. Makan pun tak adalah diet sangat, try to makan benda yang khasiat lah. Sebab kita pun dapat precious baby kan, baby precious. So kena jagalah. Tapi not too paranoid, ini tak boleh, itu tak boleh sangat. Lepas tu environment lah. Environment toxic-toxic tu let go lah. Tak payah dekat-dekat dengan benda-benda yang negatif ni.